Nah, lu lihat aja ntar. Mungkin satu lagu. Terus ya karena banyak kan ininya, kolaborasinya banyak. Terus di atas panggung juga ada 60 orkestra kan. Keras, harusnya sih bagus banget ya. Kalau kita kembangkan sendiri sih, misalnya iya banget lah, bersyukur lah gue. Momentum 50 tahun di atas diajak nyanyi. Gue nungguin banget, alhamdulillah waktunya dapet. Maksudnya pas lagi kosong gitu, jadi berangkat lah. Pertama kali Kak Bangga Kak untuk sama Gatres sendiri atau pertama kali di atas panggung baru? Pertama kali. Yeah. Mungkin gugupnya seperti apa sih? Enggak gugup. Karena aku sering ketemu Gatres gitu. Cuman memang enggak pernah nyanyi bareng aja, tapi ketemu interaksi, ngobrol, silaturahmi itu sering gitu. Jadi bukan ya kalau dibilang deket juga enggak, tapi dia kan kayak buat gue kayak om gue kan ya, asik aja gitu. Deket lah, kedekatannya berupa seperti itu. Tadi sempat ngomong juga kalau ngapain sih ngelihat penyanyi-penyanyi luar sedangkan ada Ahmad Albar di sini. Bagi Mas Kakak sendiri tuh seperti apa? Iya, dulu zaman pencarian jati diri tuh sempat pengen jadi penyanyi ini, penyanyi itu, penyanyi. Terus akhirnya ada saudara aku bilang, gak usah jauh-jauh lihat aja Ahmad Albar suaranya. Tapi emang lu kalau ngeliat Ahmad Albar lu nyanyi, ya lu berdiri di sebelahnya dia nyanyi. Nah, gitu. Gila itu, umur 78 kan. Tapi masih kenceng ya. Jadi role model juga buat kakak-kakak? Iya lah. Hari pahlawan, konser bareng pahlawan gitu. Iya. Bang, mungkin melihat 50 tahun God Bless di mata kakak sendiri sebagai musisi seperti ya, apa sih? Ya, harus bisa jadi slang, harus bisa seperti God Bless lah. Menjaga eksistensi dengan baik, dengan positif, dengan tetap keren, dengan tetap berkarya, ngeluarin sesuatu. Entah itu album baru kayak konser kayak apa. Itu yang harus ditiru kan, semangat itu kan. Kan banyak yang timbul tenggelam kan, tapi God Bless kan 50 tahun masih exist gitu. Walaupun nggak album baru, tapi kan dia terus ngeluarin sesuatu kan. Tetap konser, tetap ini, tetap itu, tetap keren gitu. Tapi suatu kebanggaan di waktu kalau nggak bisa bergabung di 50 tahun God Bless. Iya, bersyukur alhamdulillah. Yuk, oke. Oke. Ngomongin plus dikit.